Saudara, kita lanjutkan perjalanan kita ini lagi. Kita di sekitar, masih di sekitar Tonjong ya, di Kuta Mendala. Tonjong, Kuta Mendala, karena di sekitar sini ada Puskesmas Kuta Mendala. Ya, saudara, ini sebelah kanan kita ada pom bensin, namun kita tetap lanjut karena motor ini sudah full tank, tinggal jalan aja. Tinggal jalan, konsentrasi pada perjalanan. Nah, ini jalanan halus dan nampak banyak material di pinggir jalan, ada pasir. Mungkin karena banyak proyek di daerah sini. Ya. Ini adalah jalur mudik. Kalau Anda dari Tegal hendak ke Purwokerto, Anda melewati daerah sini. Ya, kondisinya seperti ini. Sekitar seminggu lebih ya. Lebih 2 hari. Sebentar lagi Lebaran ya. Jadi semingguan lagi udah Lebaran ini. Tahun 2019 kondisi jalanan seperti ini. Ramai lancar dan jalanan juga bagus untuk mendukung perjalanan arus mudik Anda. Lanjut terus. Nah, ini banyak tambal ban di sini ya. Bengkel-bengkel tambal ban di pinggir jalan untuk melayani para pemudik atau pengendara yang biasa lewat sini. Bila bannya kempes, mudah untuk menambalnya. Tip untuk Anda agar tidak mengalami kebocoran di jalan, sebaiknya Anda memakai ban yang masih bagus, masih tebal ban luarnya, kemudian ban dalamnya diusahakan baru ya. Kemudian anginnya harus diukur. Misalkan yang roda belakang 35, kemudian yang depan 28, nah misalnya begini, atau 30. Nah, kalau sudah diukur pasti anginnya segitu, kita tinggal melakukan perjalanan. Kalau anginnya cukup, biasanya bannya lebih awet. Kalau anginnya kurang, kan dia bisa mentok-mentok tuh. Nah, dari ban luar ke peleknya itu bisa mentok kalau kena benturan yang keras. Karena ban kan lentur, kalau anginnya sebaiknya ya cukup. Kalau bannya, anginnya kurang juga untuk lari nggak enak. Apalagi mobil, tekanan anginnya yang kanan dan yang kiri beda, nanti bisa setirnya rata-rata narik ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk mobil ya semuanya harus diukur. Misalkan yang belakang 35, ya belakang semua kanan kiri 35. Yang depan anginnya misalkan 30, ya kanan kiri 30 yang depan. Begitu caranya agar mobil melaju stabil, tidak narik kanan, narik kiri. Ya, ini perjalanan masih lancar, senang sekali nih perjalanan lancar. Ya, jadi menikmati di suasana di sekitar
mendekati kota Tegal, mendekati perbatasan Tegal maksud saya. Karena sebelum memasuki Tegal kita harus masuk dulu ke wilayah Selawi. Nah, ini Selawi belum belum masuk ke Selawi, ini masih di sekitar Prupuk, menuju ke arah Prupuk. Demikian. Nah, ini gundukan-gundukan perbukitan keren juga ya untuk pemandangan di sini. Bagi Anda yang suka-suka foto di sini ya boleh juga. Nah, ini ada tikungan belokan. Ini belokannya cukup lumayan juga ya. Muter terus. Ya. Nah, kali ini kita naik ke jembatan. Di sini kita naik. Ya. Lumayan juga nih. Yang lain sudah sampai sana, kita masih sini, nggak apa-apa. Pelan-pelan, yang penting nyampe. Ini jembatan bypass ya. Jadi dengan jembatan seperti ini jadi enak ya, kalau di bawahnya ada kereta, kita nggak menunggu di lintasan pintu kereta hanya untuk menunggu kereta api lewat. Kalau begini benar-benar setara ya antara kereta dan kendaraan yang lainnya, tidak saling didahulukan, semuanya sama di hadapan hukum, di hadapan jalan. Alangkah bagusnya dan enaknya ya kalau semuanya sama, benar-benar sama ya, jadi perjalanan makin lancar, makin menyenangkan. Bayangkan kalau setiap 10 menit ada kereta lewat, nah, otomatis setiap 10 menit pintu perlintasan untuk mobil itu ditutup, seperti keran itu sedang enak-enaknya mengalir, tahu-tahu ditutup. Nah, ini biasanya menunggu kereta lewat misalkan sampai 5 menit atau taruh 3 menit. Itu udah antrian sudah panjang mengular ke belakang sana. Nah, sekarang dengan adanya jembatan-jembatan atau perlintasan jembatan untuk perlintasan kereta ya, sehingga ini cukup memperlancar arus lalu lintas. Keren juga nih. Dari dulu kenapa nggak gitu ya? Pernah kejadian sebelum ada jalan tolnya beres, ke Jakarta, dari Purwokerto ke Jakarta itu bisa sampai 12 jam, bayangkan. Habis umurnya di jalan. Orang mau perpergian ke Jakarta udah mikir-mikir lama banget ya, lama di macetnya itu loh. Tapi sekarang alhamdulillah bisa diperpendek, mungkin ya sekitar 5 jam mungkin ya bisa sampai ke Jakarta. Apabila perjalanan lancar. Ya. Demikian. 5 jam cepet banget gak ya? Kayaknya cepet banget deh. Mungkin ya 7 jam lah ya. 7 jam wajar dari dulu. Sebelum ada kemacetan-kemacetan juga 7 jam sekitar itu. Dari Purwokerto ke Jakarta. Sekarang dengan adanya tol dan jalur ganda kereta, otomatis menjadi kembali seperti dulu lagi sebelum ada kemacetan. 7 jam kembali. Alhamdulillah. Kembali lancar. Ya, saudara, nampak di depan ini ada motor yang membawa barang, kemudian ada bus ya, itu bus kesan, bus tanggung itu ya depan.
Di sini banyak rumah makan nih. Nah, banyak sekali rumah makan. Ada sate sate barokah di sini juga. Jadi tidak khawatir di sini ada kelaparan, tinggal yang penting ada duitnya saja. Jangan sampai masuk warung nggak bawa duit. Nanti disuruh cuci piring. Ya. Oke. Nah, ini rumah makan besar di sini. Biasanya bis-bis masuk ke situ. Rumah makan panorama. Ya. Rumah makan Prasmanan ya. Lanjut terus. Nah, ini ada pom bensin, kita lanjut aja karena tangkinya ini enggak bocor ya. ya. Nah, ini rumah makan Barokah Sate ya. Nah, di sini nih, ini udah masuk ke wilayah perbatasan Tegal. Itu gapuranya kelihatan. Kita mencoba ambil foto di sini untuk kenang-kenangan. Kita masuk mau masuk ke daerah Tegal. Foto dulu. Ya. Enggak selfie enggak ini, kita memotret itu gapuranya. Ceklek. Ya. Ya, oke, sudah. Nah, itu ada arus mudik tuh, ada mobil yang dari Jakarta. Saudara, dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga jangan lupa untuk memencet bell-nya, notifikasinya. Dan itu semua gratis saja, tidak memotong pulsa yang banyak. Pulsanya ya terambil karena nonton video saja. Ya. Ya, dan ya seperti orang telepon itu ya. Kalau telepon ya kehilangan pulsa. Kalau nonton ini ya otomatis ada pulsa yang terpakai ya biasa. Tapi semuanya normal-normal saja. Ya, kali ini kita naik ke jembatan dan jumpa lagi di episode berikutnya. Kalau ini episode 8 berarti ke depan cari saja episode ke-9 untuk meneruskan video ini, video kelanjutan ini. Terima kasih teman-teman dan para pemirsa lainnya.